Piala bergilir dalam ajang lomba Tens Higher siap diperebutkan kembali. SMA Negeri 1 Banyuwangi yang didabuk sebagai juara bertahan lomba Tens Higher tahun 2018 lalu mengembalikan piala bergilir kepada Polresta Banyuwangi di halaman SMAN 1 Kota Banyuwangi. Piala bergilir tersebut dikembalikan langsung oleh Kepala SMAN 1 Banyuwangi Mujib kepada Kapolresta Banyuwangi Kombespol Nasrun Pasaribu melalui Kasat Binmas Kompol Mustaqim dengan disaksikan langsung oleh General Manager Jawa Pos Radar Banyuwangi Rahman Bayu Saksono. Dengan demikian, para peserta bisa bersaing untuk memperebutkannya kembali dalam ajang lomba Tens Higher 2022. Tahap pendaftaran lomba yang diselenggarakan oleh Jawa Pos Radar Banyuwangi yang didukung penuh oleh Polresta Banyuwangi dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini dibuka mulai Februari hingga 8 April mendatang. Pelaksana tugas Kepala SMAN 1 Banyuwangi, Mujib, mengatakan piala bergilir Tens Higher sudah dikembalikan kepada panitia lomba. Sebagai juara bertahan, Semanta optimis mampu merebut kembali piala bergilir tersebut. Mujib mengaku segala persiapan sudah dilakukan. Para siswa dari Semanta juga mulai menggelar latihan agar bisa menampilkan yang terbaik. Kapolresta Banyuwangi Kombespol Nasrun Pasaribu melalui Kasat Binmas Kompol Mustaqim mengucapkan terima kasih kepada Semanta yang telah mengembalikan piala bergilir Tens Higher. Pada kompetisi nanti, semua peserta berkesempatan mendapatkan piala bergilir, termasuk juara bertahan Semanta. Mustaqim mengatakan, Polresta Banyuwangi mendukung penuh perlombaan yang dapat menumbuhkan harmoni bersama stakeholder lainnya. Bahkan, juga bisa menjadi ajang edukasi dan pembelajaran bagi para siswa untuk bisa mencintai budaya nasional. General Manager Jawa Pos Radar Banyuwangi Rahman Bayu Saksono mengatakan tahapan Tens Higher 2022 sudah dimulai. Para peserta dari SMA, SMK, MA bisa mendaftarkan diri ke panitia hingga 8 April mendatang.